Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku, nih baru jadi nih yang KLX ya, pakai body KTM 2020 ya. Nih, penampakannya seperti gini ya. Oh. Ya biasa, seperti biasa. Tangki joknya kita pakai yang custom ya. Nih, ini papan nomornya nih. Yang papan nomor ini kan kadang kelihatannya sama yang 2018. Nah, ini beda nih, guys. Nah, di sebelah sininya ini lebih dari atas, lebih ke sini lebih apa? Lebih lancip, lebih tegas lagi kalau yang 2018 agak gede. Ya. Ini itu aja dulu ya. USD-nya kita pakai KTM 250. Yang limbah ya, peleknya pakai SE semua, dua-duanya. Gearnya ini saya belum diganti ya, soalnya ini terlalu gede kalau buat enduro dan mesinnya kan nggak cocok gitu. Knalpotnya saya pakai custom juga. Ini masih sebenarnya motor buat model, buat bikin malah kayak gitu. Nih. Ini tampak samping kanan ya. Sorry guys, knalpotnya jelek ya. Oke, kita review satu-satu ya. Nih, ini di bagian tangki. Kita dibikin kayak gini ya, dari bahan plat customnya. Dibikinnya kayak gini kan, kalau yang aslinya ke bawah nih. Ntar lah bikin yang versi ke bawahnya ya. Ini stang yang biasa, ini bukan yang stang bagus ya. Ini joknya juga kita custom ya, dari plat ya customnya ya. Knalpot, lubang knalpot guys. Yang di sini yang dirubah, nggak ada yang dirubah ya kalau modifan saya. Kecuali kalau permintaan konsumen baru rubah total. Di sini kita pakai plat duduk tambahan ya, seperti di sini. Sorry ya, ini nggak terlalu paten masangnya. Nih di sini ada dudukannya, terus ntar di sini dikasih dudukannya nih. Cuman sengaja sama saya nggak dipasangin ya. Soalnya ini pesanan orang lain juga. Sebelum dikirim kita cobain dulu. Nah, ini kelihatan nggak ini plat? Ini plat. Di sini, di dalam sini ada plat juga. Nggak terlalu banyak sih. Cuman berapa? 7 plat lah. Kita lihat tampak belakangnya ya. Kalau ini ada yang mengkol-mengkol dikit, soalnya joknya nggak dikencengin sama saya. Oh, joknya kan miring. Oh, soalnya ini nggak dibaut loh. Oh, masih longgar. Ini, tuh, ini nggak dimodif-modif nih. Ini. Oh. Sorry, motornya kotor ya. Soalnya jarang dipakai sih motornya. Kalau tampak depan kayak gini nih. Tampak depannya kayak gini ya. Itunya soalnya kan nggak, karena sisi kanan kirinya nggak pas kan. Soalnya kita nggak di terlalu kenceng ngunci bautnya. Spakbornya sama kayak KTM yang 2018. Cuma di bagian cover tangki sama seat panel sama spakbor belakang itu udah rubah total. Jadi lebih ramping. Kalau ini si cover tangkinya, kalau menurut saya itu sama-sama lah kayak KTM yang 2016 tuh, bentuknya kayak gini. Cuman yang 2016 mah itu lebih gede, kalau ini lebih lancip. Nah, ini di seat panelnya juga, kalau yang lama
bisa lihat di YouTube atau di internet. Ini lebih gede yang 2017-2018 ya, yang ini 2020-2019 lebih ramping. Nah di sebelah sini kan, kalau 2019 segini, nah kalau 2018 ada gininya, si knalpotnya ketutupan dikit. Kalau ini kan nggak ketutupan tuh. Nah, spakbornya juga kayak gini. Lebih di apa, dibikin ceper lagi. Kalau yang 2018 si lubang ininya agak gede dikit. Dan bentuk joknya yang di belakang ini, kalau yang 2018 ini kotak, persegi kotak ya. Kalau ini kan lancip, agak bulat dikit ya. Bagian depannya juga sama, kotak kayak 2018. Cuman ada perubahan di tangkinya, tangkinya lebih banyak lekukannya kalau yang 2019-2020 ya. Ini airbox ya, tutup airboxnya kayak gini. Kemarin tuh om kenapa cina seat panelnya kanan kirinya beda, soalnya kan kanan kiri pasti beda, soalnya kan di samping kiri buat nyeting ininya apa, buka filter udara, nyeting yang lainnya lah gitu. Kalau ini kan paling nyeting dikasih lubang doang. Oh nggak ada ketang yang ini mah. Lihat di sini, di sini tuh buat setting suspensi sebenarnya. Ini armnya kita pakai yang custom sih, bukan yang SE. Tampak atas juga bagus tuh. Kalau menurut saya ini cocoknya buat supermoto sih, tapi saya pengen nyobain di motor cross ya, di semi enduro. Handle-nya masih original, sama ini juga original, cuman pakai gas spontan KX 85. Ini peleknya 1821 ya. Gimana? Jangan lupa di komennya di bawah. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya, dan di share ya biar lebih banyak yang nonton. Biar ya, semoga aja ada ilmu yang bisa dibawa dari video ini ya. Tampak atas, kita lihat tampak atasnya tuh. Belum sempurna sih, soalnya kan tadi saya bilang bautnya nggak terlalu kenceng. Nggak ada yang dirubah, tinggal pasang aja ya. Ini sorry banyak anak-anak nih, soalnya lagi main tuh. Ini saya motor pakaian saya sendiri sih, mesinnya udah di upgrade jadi 200-an, karburator pakai PE26 ya, nggak bisa dinyalain ya soalnya nggak ada bensin dan nggak apa, mesinnya nggak, soalnya udah lama nggak dihidupin, nggak ada aki. Oke, paling segitu aja ya penjelasan dari saya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Komen aja yang paling penting ya, biar bagusnya gimana, atau ntar mau bikin apa sarannya, ntar kita usahain ya. Yang post yang pollingnya yang paling gede ya, saya ntar usahain bikin ya. Oke, paling begitu saja ya. Saya Hadimon KMX. Salam satu lumpur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.